Dengan servis untuk memulakan perlawanan akan dilakukan oleh Sabah. Nazira Hani selaku apik kanan. Dari Latu selaku apik kiri atau pengumpan. Dan Siti Hadi Fitri Navila bertindak selaku tekong. Mata pertama tadi menjadi milik pasukan Sabah dengan penaluan 1-0 dan mereka berjaya mendapatkan mata yang kedua. Terus saja dari servis. Hari ini ada dua servis ace yang dapat dilakukan oleh tekong walaupun tadi tidak begitu kencang. Satu lagi servis drop yang dilakukan yang cukup baik dari Siti Hadi Fitri Navila. Jadi setara berturut-turut tiga mata dari tiga dari servis yang dipegang. Jadi Fazila untuk umpanan yang baik dari tekong yang melakukan umpanan. Dan lihat saja pada kedudukan Azhar Harmiza. Tidak perlu melonjak agak tinggi tetapi dapat menyempurnakan tugas untuk mata yang keempat. Jadi bagi wilayah persekutuan, mereka perlu cepat untuk menyesuaikan diri dengan suasana perlawanan. Kerana buat ketika ini mereka sudah memberikan 5 mata berturut-turut dan mata yang keenam kini diberikan. Jadi 3 mata dari servis yang mereka lakukan dan kemudiannya 3 mata dapat dicuri dari servis yang dimiliki oleh lawan. Untuk Sabah mendahului dengan 6-0 agak selesa di awal set yang pertama. Nazira Hani. Satu lagi servis baik dilakukan oleh Hani Fitri. Kali ini kesilapan pula dari tekong Sabah ini. Mungkin cuba untuk memberikan kepada pengumpan atau feeder. Tetapi lihat saja. Kesilapan terlalu jauh ke belakang. Itulah mata yang pertama diberikan kepada lawan. Dari servis yang dimiliki. 1-2 dan yang ketiga naik untuk mendapatkan mata tidak berjaya apabila keluar dari sebelah kiri gelanggang. Libasan yang dilakukan oleh perejam utama bagi pasukan wilayah persekutuan Azhar Harmiza. Lihat pada keupayaan dimiliki oleh tekong dari Sabah. Ini tidak hairanlah mereka boleh dikata menguasai acara regu wanita ni sejak dari 2018 lagi. Jadi dari 9 mata yang ditawarkan sekarang ini ataupun dari 10, hanya 1 mata yang diserahkan oleh regu Sabah kepada lawan mereka. 1-9 servis di tangan regu wilayah persekutuan. Satu lagi umpanan baik. Hasilnya dari Nadilatul Rosmahani. Satu umpanan pada ketinggian yang cukup sesuai bagi perejamnya untuk melakukan rejaman. Sekali lagi blocking yang tidak menjadi yang ingin dilakukan oleh Azhar Harmiza. Mengenai badannya tetapi kemudian lantunan yang diharapkan tidak menjadi. Apabila lantunan itu tidak masuk dalam gelanggang lawan. Memberikan mata yang ke-11 untuk pendahuluan selesa bagi Sabah di set yang pertama. 11-1.
Plug servis dari Siti Hadifitri. Kali ini sangkut. Buat pertama kalinya. Error yang dilakukan oleh tekong bagi pasukan Sabah. Untuk memberikan mata yang kedua. Jadi dua mata yang dimiliki oleh wilayah persekutuan adalah hasil dari error yang dilakukan oleh pemain Sabah. Satu dari servis yang sangkut. Walaupun umpanan tadi dari kawasan berhampiran baseline, tetapi lihat bagaimana umpanan yang dapat dilakukan dan bola itu datang pada ketinggian yang cukup selesa sekali bagi Nazira untuk mendapatkan mata yang ke-12. Satu tipu elah yang dilakukan. Apabila hanya mengacah saja. Oh, kita lihat upaya dari Sabah. Kiri dan kanan mampu untuk melakukan libasan. Tadi mata ke-14 sumbangan yang dilakukan oleh apit kanan mereka, Nazira Hani. Sekali lagi Nazira. Kali ini recovery yang baik dilakukan oleh pemain wilayah persekutuan. Yang salah faham mata muda yang diperolehi. Itu dia. Satu recovery baik. Dan kemudiannya di antara tekong dan juga apit kiri bagi pasukan Sabah yang kurang berkomunikasi tadi memberikan mata yang ketiga untuk wilayah. Satu lagi blocking yang tidak menjadi dilakukan oleh Azhar Armizah. Apabila Nazira Hani mudah untuk mendapatkan mata ke-15 di sini. Umpanan yang baik, sudah kerap kali kita dapat lihat umpanan dari feeder Sabah ini yang datang pada kedudukan yang cukup-cukup baik. Setiap kali umpanan beliau dapat disempurnakan oleh perejam ataupun killer bagi pasukan Sabah. Regu Sabah. Apakah Sabah akan mengulangi kejayaan 4 tahun yang lalu ketika di Perak untuk membawa pulang pingat emas dari acara ini? 15-4. Dalam kumpulan A, Sabah berada di kedudukan yang kedua setelah mereka menang 2 tewas sekali. Mengumpul 4 mata di belakang Perlis yang memenangi kesemua ketiga-tiga perlawanan di peringkat kumpulan. Dan Perlis juga akan turun muntah nanti untuk bertemu dengan pasukan Pulau Pinang. Itu bagi melengkapkan jadual perlawanan untuk kumpulan A bagi regu wanita. Mungkin dari Azhar Armizah ingin melakukan sebagaimana yang dia lakukan sebentar tadi untuk mendapatkan mata yang ketiga, tapi kali ini tidak menjadi. Mungkin tandukan tipis yang ingin dilakukan tidak mengena dan terus memberikan mata ke-17. Jika ketinggalan dengan servis dilakukan 4-17. Sekali lagi tidak perlu dengan libasan bertenaga, hanya menggunakan tapak. Dan terus memperdayakan Azhar Armizah yang bersedia untuk melakukan blocking kerana menjangka kanak-kanak ada libasan yang bertenaga tadi. Satu lagi umpanan baik dan libasan terus dilakukan oleh Nazira Hani. Jadi agak mudah bagi Sabah setiap kali mereka mendapatkan ruang untuk melakukan libasan.
mata akan nampak mereka peroleh. Lihat saja kealpaan tadi dari para pemain pasukan Wilayah Persekutuan. Oh, kelihatan seperti raga itu akan keluar ya. Ataupun bola itu akan keluar. Dan memberikan mata yang kelima. Namun bagi pasukan Sabah, mereka mendalui agak selesa sekarang ini. 19-5, servis kembali dilakukan. Satu lagi servis. Baik. Tidak begitu kenyang, tetapi destinasi bola itu datang pada kedudukan yang agak janggal bagi tekong untuk melakukan return yang lebih baik. Mata yang ke-20, walaupun pertukaran dilakukan oleh Wilayah Persekutuan dengan harapan untuk mengimbangi pungutan mata, mengeluarkan tekong dan memasukkan Nur Fazrina Jaafar. Bagi Sabah, mereka bermula agak lemah apabila tewas kepada Perlis 0-2, kemudian bangkit menewaskan Pulau Pinang dengan 2-0. Selepas itu, Kelantan pula ditundukkan juga dengan kemenangan straight set 2-0. Mata pertama game yang kedua, sasarannya adalah tekong Wilayah Persekutuan Nur Fazrina Jaafar, pemain berusia 19 tahun yang dibawa masuk di penghujung set yang pertama dari untuk menggantikan Fazila Rosdi. Lagi umpanan yang baik, dan sebagaimana di game yang pertama tadi, Nazira Hani tidak akan melepaskan umpanan sebegitu yang dilakukan oleh Nadilatul Rosmahani. Lihat bagaimana Nazira Hani mendapatkan mata yang kedua. Oh, satu lagi tipu helah yang dilakukan menggunakan tapak untuk melakukan satu pukulan, sentuhan drop. Dengan posisi ketiga-tiga pemain Wilayah Persekutuan yang berada di pertengahan gelanggang, menjangkakan satu libasan yang cukup kuat akan dilakukan, tetapi hanya drop menjadi pilihan dari Nazira. Dan boleh dikatakan dalam game pertama dan sehingga empat mata ini juga, banyak mata dari Sabah diperoleh dari libasan Nazira Hani dan juga dari servis yang dilakukan dari Siti Hanif Fitri Navila. Untuk acara wanita ni, acara berpasukan regu tidak dipertandingkan, hanya acara regu wanita dan juga beregu ataupun double saja bagi acara wanita. Itu dua acara berbanding tiga untuk lelaki, iaitu regu, regu pasukan dan juga beregu. Mata pertama sudah pun didapatkan untuk pasukan Wilayah Persekutuan dalam game yang kedua tu, set kedua. Oh, satu servis yang jauh begitu lemah yang dilakukan untuk memberikan mata mudah. 1-6. Kali ini tindakan yang kurang baik lakukan oleh Nazira Hani. Itu tidak mengena betul-betul di atas pehanya, berhampiran dengan lutut saja. Sebab itulah bola itu melantun ke hadapan. Harapannya agar bola itu melantun ke atas. Sudah dua kali servis yang hampir serupa dilakukan oleh Nur Fazlina Jaafar untuk memberikan materi yang ke-6 dan ke-7 untuk pasukan Sabah.
Ini sukar untuk dikembalikan. Saya juga sebenarnya tiga sentuhan dalam sepak takraw. Dari tekong yang biarkan kepada hampir kiri tetapi tidak dapat melakukan umpanan kepada perejam. Azhar Harniza yang tidak dapat untuk melakukan umpanan kepada Azhar Harniza. Untuk wilayah persekutuan, mereka memulakan kempen bagi RC kali ini dengan kekalahan kepada Perlis 1-2. Dan dalam perlawanan yang kedua juga mengalami nasib yang sama apabila kali ini ditewaskan pula oleh Kelantan dalam perlawanan kedua juga dengan 1-2. Tapi dalam perlawanan yang ketiga, wilayah persekutuan bangkit untuk menundukkan Pulau Pinang dengan kedudukan 2-1. Yang kini berada di kedudukan yang ketiga dalam senarai kumpulan A. Dikatakan perebutan untuk kedudukan tempat kedua dalam kumpulan A ini berkisar di antara Sabah dan wilayah persekutuan. Pasukan yang menang akan mengesahkan kedudukan mereka, manakala Perlis yang sekarang ini berada di atas dengan 6 mata selepas 3 kemenangan pasti akan mengesahkan kemarahan ke peringkat yang seterusnya. Lagi umpanan baik dan kemudian naik untuk melakukan libasan. Tapi kali ini dapat diambil kembali oleh tekong wilayah persekutuan. Namun buat kali yang kedua, libasan dari Nazirah Hani. Membuatkan para pemain Sabah tidak mempunyai sebarang jawapan terhadap libasan yang dilakukan tadi. 2-12 servis dilakukan oleh wilayah persekutuan. Walaupun nampak seperti tadi dapat diangkat, tetapi bola sudah pun menyentuh permukaan gelanggang. Lihat di sini, satu lagi umpanan baik tapi agak sedikit jauh. Nasib juga menyebelahi bagi pemain Sabah Nazirah ini. Ada teguran yang diberikan. Mungkin pertukaran pemain. Fis Diana Faradona yang sudah pun dibawa masuk. Yang dibawa keluar adalah Nazirah Hani. Ada mungkin jurulatih ingin memberikan ruang kepada Fis Diana Faradona untuk merasai asli dalam perlawanan ini. Kerana dalam game yang pertama dan game yang kedua tadi kita dah balik, perlawanan ini seperti kelihatan begitu mudah saja buat Nazirah ini. Dari tadi perejam berusia 16 tahun yang sudah pun dibawa keluar dan seorang pemain gantian yang berusia 17 tahun dibawa masuk. Ada sesuatu dikatakan oleh Azhar Harniza. Mungkin jika tadi ketika tamat set pertama, beliau kelihatan seperti meminta semburan spray dia tadi. Dan sekarang ini juga beliau mengalami kembali sebagai kecederaan. Kini di bahagian pinggangnya pula. Sehinggakan pegawai perubatan bagi wilayah persekutuan dipanggil. Dengan kedudukan ketinggalan 2-15,
bagi pasukan wilayah persekutuan, mereka sudah melakukan satu penggantian pemain tadi di dalam set yang pertama. Apabila mengeluarkan tekong mereka, Fazila Omar Rosdi memasukkan Nur Fazrina Jaafar. Namun ketika ini kecederaan yang melanda Azhar Harniza. Harapkan dia tidak mengalami kecederaan yang lebih serius dan akan dapat kembali menyambung perlawanan ini. Baik, itu ketua pengadil sudah menunjukkan berapa banyak masa yang dihentikan atau berapa masa yang dilakukan tadi kepada Azhar Niza. Baik, mereka kembali menyambung perlawanan dengan servis dilakukan oleh Sabah. Kali ini lambungan akan dilakukan oleh Fisdiana Fardura dan satu lagi servis ace yang dapat lakukan. Dan tidak memberikan mata yang seterusnya ke mata ketiga. Baik, tiga servis akan dilakukan. Dapatkan mereka menggunakan tiga mata dari servis yang dimiliki untuk wilayah persekutuan. Dan sumbangan yang dilakukan oleh Nadine Latul Rosmani untuk Sabah sepanjang perlawanan ini juga tidak boleh dinafikan. Walau tidak ada libasan tidak banyak, ada sekali-sekali dalam game yang pertama. Tapi dalam set kedua ini kita tidak nampak lagi bagi Nadine Latul untuk melakukan libasan. Itu tadi kesilapan yang boleh dilakukan oleh Fisdiana. Mungkin ingin terlalu cepat. Ini tandukan yang dilakukan terlalu jauh ke belakang, tidak dapat dicapai oleh Siti Hadi Fitri. Nur Fazrina akan melakukan servis ini. Bagi pasangan kembar wilayah persekutuan ini, jika kita saksikan kepada catatannya, kedua-duanya dilahirkan pada hari, bulan dan tahun yang sama. ...16-5... selesa di hadapan bagi wilayah, bagi Sabah untuk merakamkan kemenangan straight game. Bagaimana dalam set yang pertama tadi? Setiap servis yang dilakukan memberikan mata. Lagi lambungan akan dilakukan, baik kali ini pada ketinggian. Tetapi kesilapan, tidak dapat menjunamkan bola itu. Hanya melambung tinggi, mengakibatkan ia bergerak terlalu jauh dan keluar dari gelanggang perlawanan. Satu mata sudah pun diserahkan kepada lawan dari servis yang dimiliki. Fisdiana. Kali ini baik yang dilakukan oleh Azhar Harniza. Satu libasan mengelirukan juga, membuatkan Fisdiana agak berbelah bagi tadi ketika ingin melompat bagi melakukan blocking. Oh, saat lagi servis yang mengelirukan dilakukan oleh Nur Fazrina. Tidak sebagaimana di set yang pertama. Dah banyak melakukan kesilapan dari servis, tetapi dalam set yang kedua ini memperkemaskan lagi servis-servis yang dilakukannya. Baik, dalam set yang pertama tadi mereka membataskan lawan atau wilayah persekutuan hanya untuk mengutip 5 mata saja, tapi dalam game yang kedua ini wilayah persekutuan sudah pun dapat menambahkan pengutipan mata kepada 8-17. Keluar pula servis yang dilakukan oleh
Nur Fazrina agak sedikit kuat. Dan mereka mendapatkan servis tapi ketinggalan dengan 10 mata di belakang. Lakukan servis pada kedudukan 8-18. Oh, kesilapan apabila dua kali tapping yang dilakukan tadi, dua kali bola menyentuh tubuh, itu menjadikan sudah ada tiga sentuhan. Dan mereka dapat mengekang lawan dari terus mendapatkan mata yang ke-20, dapat mencuri satu lagi mata. Keluar jauh. Azhar Mizar dan juga Azhar Nizar, keduanya dilahirkan pada 13 bulan November 2003. Sebelas-sembilan, servis Nur Fazrina. Hanya dua mata yang memisahkan Sabah dengan kemenangan dalam perlawanan yang keempat untuk mengesahkan kedudukan yang kedua. Tetapi libasan yang dilakukan oleh Fisdiana Faradona begitu meliar sekali. Terlalu jauh dari sasaran. Namun mereka mampu untuk melakukan kesilapan sebegitu kerana dengan kelebihan tujuh mata sekarang ini. Servis dilakukan oleh wilayah persekutuan. Satu blocking baik dilakukan oleh Azhar Miza. Satu umpanan yang baik dilakukan. Kelihatan tadi seperti blocking tapi sebenarnya libasan yang rendah dilakukan oleh Fisdiana yang membuatkan bola tersangkut di jaring untuk memberikan mata yang ke-13. Ini mungkin menggusarkan sedikit ketujuh latih bagi pasukan Sabah kerana kebangkitan dilakukan oleh wilayah persekutuan. Mata demi mata yang dipungut untuk membolehkan mereka mengekori sekarang ini dengan ketinggalan hanya kepada 6 mata. Ya, pada kedudukan Sabah yang agak lama tersekat pada angka 19 tidak bergerak. Bagi pemain untuk pasukan wilayah persekutuan, Azhar Niza tadi mengalami sedikit kecederaan, namun setelah rawatan diberikan beliau kembali menyambung permainan ini. Kedua-dua regu sudah pun melakukan pertukaran. Bagi wilayah persekutuan, mungkin persembahan agak longlai dari tekong mereka Fazilah Rosdi membuatkan jurulatih mereka menukarkannya dengan Nur Fazrina Jaafar. Bagi Sabah pula, Fisdiana Faradona yang masuk menggantikan Nazira Hanif. Dan akhirnya barulah kita dapat lihat Sabah menggerakkan pungutan mata mereka kepada 20 dan seterusnya untuk mendapatkan mata kemenangan dalam perlawanan ini.
Setelah menang dalam game yang pertama 21-5, kini mereka berada pada kedudukan 20-13 dengan servis yang akan dilakukan oleh Siti Hadi Fitri Navila. Mata kemenangan belum lagi dibenarkan oleh pemain wilayah persekutuan. Oh, recovery baik dapat dilakukan tarik oleh Fisdiana. Inilah peluang mereka untuk menamatkan perlawanan ini, namun umpanan agak jauh. Kali yang kedua dan blocking yang dilakukan tidak menjadi apabila lantunan itu keluar berhampiran dengan sideline di sebelah kanan gelanggang Sabah untuk memberikan mata ke-21 buat Sabah bagi merakamkan kemenangan straight set 21-5. Game yang pertama, 21-13. Game kedua. Ini dilibatkan yang lakukan blocking yang pertama yang menjadi, tetapi kemudiannya yang kedua tidak membuahkan hasil. Walaupun berjaya untuk melakukan blocking, tapi lantunan itu terlalu jauh keluar dari garisan tepi. Ini kemenangan 2-0 buat Sabah bagi mengesahkan kedudukan di tempat yang kedua.